Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali hari ini berjumpa kembali dengan sahabat TV 10. Saya Max Nata menjumpai kembali Anda dengan program terbaru Koko, Kongko Bareng Komunitas. Luar biasa sekali, ini adalah program terbaru yang menyajikan informasi-informasi tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya, yang tujuannya memperkenalkan komunitas tersebut sekaligus menguatkan eksistensi komunitas di Solo Raya. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial dari komunitas Solo. Sepeda Ontel Lawas Solo. Keren banget. Ada siapa ini yang sudah datang? Saya Mas Didik Santoso, selaku ketua dari komunitas Sepeda Ontel Lawas Solo. Mas Didik Santoso selaku ketua. Yeah. Ini Bapak Aji. Aji. Iya. Selaku di sini saya bendahara. Bendahara. Sesepuh. Plus sesepuh. Wah, luar biasa sekali. Ini menggambarkan sepeda ontel lawasnya dengan sesepuh-sesepuh yang iya, mandegani sebenarnya. Iya, benar. Geng. Kalau ngomongin sepeda ontel lawas, yeah. Ini kan sebenarnya sepeda tuh banyak banget banyak ya macamnya. Banget. Betul. Yeah. Tapi ini sepeda ontel lawas. Yeah. Boleh cerita dulu sejarahnya gimana ini? Oh, sejarah terbentuknya atau komunitas? Komunitas. Iya. Sejarah komunitasnya. Oh iya. Dulu itu di Solo pada tahun 2008. Kita ada beberapa temen yang tiap malam itu pakai sepeda ontel gitu menikmati kota Solo. Jadi ada 3-4 naik bareng-bareng ontel bareng-bareng ke Solo muter-muter, terus akhirnya ada 8 orang. Waktu itu 2008. Waktu itu 2008 itu ada 8 orang. Terus terinspirasi dengan kota yang lain, mungkin kok ada komunitasnya. Terus di Solo dibentuklah pada tanggal itu, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2008. Pesertanya jumlahnya 8, Mas. Getur itu bentukannya pas jam 8 malam. Jadi 8 semua. 8 2008 jam 8. Pesertanya 8. Wah, itu. Termasuk ya, Pak Haji. Waktu itu Pak Haji sudah berkomunitas tapi belum ikut untuk yang ini. Oh, iya. Yeah. Masih mandiri. Masih mandiri. Jadi, 2008. Itu yang pertama kali mandegani siapa? Pak Aziz sendiri atau ada rekan yang lain? Ada rekan yang lain. Ada Mas Cecep, ada Mas Dian, ada Mas Mac, terus teman-teman yang lain gitu. Iya. Yeah. Selama terus, kurun waktu 2008 jumlahnya 2008. 8. Kalau boleh tahu. Sekarang 2023. Iya. Karena sudah 15 tahun ya. 15 tahun. Jumlahnya berapa, Pak? Wah, kalau dikumpulkan banyak banget, Mas. Nggih. Masalahnya dulu di kota Solo itu kan komunitasnya cuma di Solo. Iya. Jadi anggota-anggota dari luar Solo itu Solo gabungnya, Raya. Iya, gabungnya masuknya di Solo. Ya, jadi satu komunitas namanya Ontel Lawas Solo. Gitu loh, kita juga sudah ngadain acara-acara nasional ya. Juga yang bertaraf mungkin sudah internasional. Masalahnya didatangi dari Belanda, dari anu itu udah masuk. Karena komunitas ini juga ada di berbagai negara. Iya, di Belanda kan sepeda kan anu banget, Mas. Eksis banget. Betul. Iya, betul. Terus akhirnya saya ikut acara event pertama itu tahun 2009 kan di Bandung. 2009. Ya sama teman-teman. Iya, ayo ikut acara. Kami yuk ke Bandung. Udah, saya pertama kali perdana berangkat sama teman naik kereta. Waktu itu kereta masih bisa dinaikin sepeda ontel. Masih boleh dibawa. Masih boleh. Jadi ya? Dimasukin di tengah, terus penumpangnya di samping-samping. Kalau sekarang kan sudah nggak boleh, kecuali sepeda lipat. Kalau sepeda kebu ini dulu bisa, sekarang nggak bisa. Jadi, iya. Jadi untuk komunitasnya sendiri itu jumlahnya berapa sekarang? Makin hari makin bertambah terus, Mas. Dan dari siap. Kita juga koordinasi dengan Pemkot Surakarta, kita jalin kerjasama dengan baik. Jadi ada setiap kegiatan apa-apa, dia juga membutuhkan karena kita vintage ya. Unik iya. Gitu loh, jadi dia bisa senang. Bisa membantu branding kota iya, juga. Iya betul, iya. Jadi selain dari Pemkot minta bantuan, nah nanti ikut karnaval itu lagi. Ini juga ada toko-toko yang mungkin membutuhkan. Biasanya untuk
apa bukaan toko itu loh, pembukaan toko-toko itu biasanya kita juga dijawil. Siap. Mas, anu bantuin anu ya, papai apa karnaval buat grand opening. Nah, gitu. Grand opening toko. Ya kita bantu juga. Mas, pokoknya segala macam berhubungan dengan sepeda lawas kita bantu. Pak Didi, kalau Anji. Anggotanya kan sudah banyak nggih Pak Haji. Anggotanya sudah banyak. Berarti sudah ada rutinitas atau kegiatan rutin yang diadakan di komunitas Solo sendiri. Nggih. Apa saja itu? Jadi untuk kegiatan itu setiap minggu pagi kita ada di base camp di CFD, tepatnya di depan rutan atau LP Surakarta. Itu dari pertama kali CFD buka sampai hari ini CFD buka pertama kali di depan rutan itu, kita dikasih spot di situ sama Dinas Perhubungan. Kita juga terjalin baik kan hubungannya sama Dishub, jadi kita ditempatkan di situ. Sampai saat ini masih eksis di situ semua. Setiap minggu pagi pasti ada. Kalau ngomongin soal sepeda ontel lawas, kan ini kan ada keunikan lawasnya. Iya. Lah terus apa yang gabung itu orang-orang lawas saja gitu? Wah, atau anak mudanya malah justru banyak ini? Oh gini, jadi untuk kita ya, kalau saya sendiri pribadi atau mungkin Pak Haji, orangnya kan juga senangnya yang unik-unik gitu loh Mas, lawas. Jadi kita menggunakan barang yang lawas tapi terawat dan terpelihara baik, digunakan di jalan, pasti jadi pusat perhatian. Luar biasa. Kita kan seumpamanya aja kita ya? di lampu merah yeah. Gitu. Kita bareng sama MTB, sama sepeda-sepeda lain. Kita tahu ini sepeda lawas tapi terawat, tetap yang ditanyain sepeda lawasnya. Sampingan sama BMX malah ya, yang ditonton hotelnya gitu ya. Kupit lawas si api ya ngono. Nah, itu bikin orang di situ gumun gitu ya. Nggih, nggih. Dan di situ juga ada nilai segi ekonominya juga. Mau kalau sepeda-sepeda kayak gini. Biasanya kan orang kalau sudah enggak tahu sepeda gini biasanya cuma dirosokin, cuma dianu ya. Kita juga iman-iman di rumah gitu ya, Pak Haji. Iman-iman. Jadi sepeda kayak gitu kok anu padahal ada nilai sejarahnya. Itu kalau terpelihara dengan baik kan nilai ekonominya tinggi, Pak. Sepeda-sepeda kayak gini. Berarti ini anggotanya enggak cuma orang tua-orang tua aja. Iya, betul. Anak muda juga ya. Penggemarnya juga banyak, gitu. Siap. Luar biasa ini kegiatannya banyak anak muda dan lain sebagainya. Jadi di pasar-pasar itu teman-teman kita juga yang anggota relawan itu banyak yang jadi pedagang sepeda. Di sepeda pasar sepeda lawas itu. Kalau di Bekonang ada pasaran Bekonang, di Ngawo ada, itu teman-teman kita juga dagang kayak gini. Okay, ada. Siap. Jadi kalau pemirsa hari ini belum punya sepeda ontel lawas, bisa menghubungi atau Pak Didi atau mungkin komponen underdeal yang mungkin nggak ada dijual di toko, bisa menghubungi kami. Kita online di teman-teman. Nanti teman-teman kan betul. Anu di kan fasilitas teman-teman dari Solo ya. Jadi tidak hanya menggerakkan komunitasnya, tapi juga menyediakan. Masalahnya kan kalau dia wah maaf, didongrokin aja, wong spare partnya nggak ada, beli nggak ada, lah kita bantu. Dia ngomong kita bantu, kita kasih under deal-nya mungkin bisa buat betul-betul ini keluar. Jadi sahabat TV 10 kalau misalkan tertarik untuk bergabung di komunitas Solo atau ontel lawas ini, silahkan langsung bergabung. Terima kasih sekali. Enggak punya ontelnya gimana? Langsung aja. Gabung nanti kan sepeda sejuta saudara. Karena ternyata ini komunitas tidak hanya di kota Solo ya, Bapak ya. Iya, betul. Jadi ada di berbagai kota, bahkan di luar negeri. Iya, ada. Cakupannya Asia, Eropa, bahkan dunia. Dunia ada, ya. Luar biasa, sepeda ontel. Baik sahabat TV 10, sekiranya kita nanti akan kembali lagi, jeda sesaat. Terima kasih, saya akan kembali lagi. Thank you.
Kembali bersama saya, Max Nata di Koko. Kongkol bareng komunitas. Untuk edisi atau episode pertama ini, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Didi, sama Pak Aji. Kayaknya semakin seru obrolannya. Tadi sempat cerita kegiatannya hari Minggu di Car Free Day itu ya. Kumpul-kumpul ya? Iya. Kalau selain kumpul-kumpul di Car Free Day, apalagi kegiatannya? Siap. Jadi tiap minggu kedua, ya. Keempat, kita ada acara touring. Touring? Touring itu berarti naik sepeda bareng. Ke biasanya kita mana cuma saja? Ke sekitar kota aja. Jadi ya, ke Pengging, ke bandara, atau ke Karanganyar gitu. Ya, kan. Jadi kegiatan kita kalau touring itu minggu kedua bareng-bareng sama rekan-rekan gitu terus ya. Nanti di sana biasanya kita di rumah makan gitu ya, di rumah makan Pengging sana, terus nanti ngobrol-ngobrol di sana, selesai itu kita pulang bareng-bareng juga itu tiap minggu keduanya. Itu kegiatan yang bersepeda ya, itu kalau yang di intern komunitas. Terus yang di luar biasanya kita ada undangan-undangan dari komunitas-komunitas yang lain selain di Solo, kumpul dengan jadi komunitas luar, yang lain luar kota ya. Iya. Kayak kemarin kita terakhir ke Jogja. Di Jogja itu kita ada acara JRO yang ketiga, yang mana itu skalanya juga nasional. Jadi semua komunitas yang ada di Indonesia itu datang ke Jogja untuk menghadiri undangan dari JRO. JRO itu Jogja Republic on Rail. Nah, kalau di Solo sendiri juga sudah mengadakan acara kayak gitu, mungkin sudah tiga kali ya, acara sudah nasional. Kali. Yang pertama itu di Kraton, ya. Terus di alun-alunnya, yang terakhir di Manahan. Itu skalanya juga nasional. Jadi yang peserta yang datang itu banyak juga. Jadi seluruh Indonesia itu datang ke Solo untuk silaturahmi bersama dengan komunitas. Sepeda ondel. Di 8.000 sepeda ondel. Yang terdaftar aja yang melebihi kapasitas berarti ya. Wah, ini komunitas luar biasa besar ternyata kalau memang dikumpulkan jadi satu. Bisa jadi satu masa yang luar biasa. Ya, jadi kalau menghadiri acara yang undangan dari luar kota, biasanya ada yang datang dari kita itu perwakilan, ada yang goeser, ada juga yang dinaikkan mobil kita acara di sana. Goeser itu artinya goeser itu tempat dari satu tempat ke tempat dari Solo sampai gitu ya. Tujuan itu goes. Jadi dari Semarang, Jepara, Kediri, enggak peduli panas hujan, enggak peduli. Masalahnya kita kan komunitas juga itu yang goes itu. Oh, ada. Dari klan-klan itu ada. Ke Semarang goes. Satu keluarga cewek-cewek itu semuanya. Iya. Kalau sudah begitu banyak kegiatan, boleh diceritain mungkin apa ya, pengalaman unik atau cerita unik di Solo, di komunitas Solo ini. Oh. Sudah sekian lama kegiatannya banyak banget, lintas kota, nasional. Oh, iya, gitu. Yang unik itu ada teman saya yang anu mas, pas acara di mana ya, yang di anu, di alun-alun, pas acara nasional itu dia mecahkan rekod, mau mecahkan rekod, dia tidak berhenti menggoes itu 24 jam. Artinya misalkan ya, artinya enggak napak kakinya ke kaki. Jadi naik goes terus tapi muter-muter Solo aja. Tapi selama 24 jam. Ya 24 jam. Berhenti cuma anu buat kencing tok. Ya, kalau makannya disuapin dikasih. Tapi oh gitu. Kencingnya iya, enggak berhenti tadi. Enggak berhenti. Yang nyuapin berarti ikut berdiri ikut, juga. Ikut naik naik anu, ikut naik sepeda. Jadi dikasih makanan makan. Jadi ngintil terus namanya Mas Agus sekarang. Itu luar biasa pemecah rekor ya. Itu ya. Terus ada maskot juga itu dari Ondel Lawas itu setiap hari itu pakaiannya pakaian zaman perang. Dia kerja, dia main, dia ini pakaiannya pakaian perang itu Mbah Joni. Salah Mbah satu Joni anggota di Solo ini? Iya, anggota di Ondel Lawas itu. Akhirnya karena dulu dia kerjanya di parkiran Roti 36 Dian itu di Sarpon. Iya. Semoga almarhum anu ya tenang di sisinya. Itu akhirnya dia kena kecelakaan mas, ditabrak. Ditabrak orang nyebrang, pas nyebrang loh, terus dia nggak tahu, cuma jatuh gitu aja. Tapi ya bisa berdiri lagi, tapi ternyata beberapa hari itu baru ketahuan darah di otak itu, akhirnya dia meninggal.
gitu. Jadi sepuh-sepuh kontrak juga sudah banyak yang nggak ada juga. Iya. Tapi tetap ganti generasi, generasi yang muda itu selalu ada, berganti. Cerita-cerita unik selalu muncul meskipun beliau ada yang sudah tidak ada. Semoga tenang di sana begitu ya. Iya. Sudah kenangannya banyak gitu loh. Jadi kita sama Raymond meninggalnya itu kenangannya banyak. Meskipun sudah tidak ada itu kayaknya nggak akan lupa gitu. Iya, ya. Betul. Sama yang unik-unik. Apalagi ontelnya ini juga unik banget ini. Perjalanan 15 tahun itu Pak Aji, itu kan panjang. Nek bocah lahir, terus sekarang tuh udah SMP Pak, mau SMA. Nah, kalau melihat perjalanan yang sudah 15 tahun itu pasti sudah kayak, wah ini punya apa ya, mungkin tujuan. Nah, Solo ini tujuannya apa sih kok harus ada komunitas ontel Solo itu, sepeda lawas itu kenapa? Apakah gur guyub-guyub rukun tok apa terus kemudian punya sampai punya slogan gitu kira-kira? Oh iya. Untuk kita dari sepeda lawas Solo itu punya slogan Memayu Hayuning Bawono Kanthing Ontel, di mana kita melestarikan bumi artinya, ini. Artinya? Iya, artinya kita melestarikan bumi ini ya dengan cara bersepeda ontel. Oh betul sekali. Ya, jadi mengurangi populasi polusi, polusi dan melestarikan budaya sepeda ontel. Betul betul. Ya, itu. Kasihan kalau sepeda ini cuma dirongsokin aja jadiin besi tua. Padahal nilai sejarahnya sangat tinggi. Sempet cerita tentang sepeda ontel yang lawas ini. Sekarang ini katanya sudah nggak diproduksi ya Pak ya? Untuk di Indonesia sudah nggak diproduksi, tapi kalau di Belanda masih ada yang produksi sepeda. Sepeda kebo ini semacam gasel itu masih diproduksi di Belanda sana. Kalau di Indonesia sendiri sudah tidak ada yang produksi. Sudah tidak ada. Tapi kalau misalkan berminat masih ada, masih bisa. Gitu. Oh masih bisa. Masih. Jadi kalau kalau masih mau cari sepeda-sepeda gini di pasar-pasar tradisional itu masih banyak. Masih banyak. Dan harga tergantung dari keadaan sepeda. Sepeda itu. Spare part-nya itu orisinilnya kalau itu yang membedakan harganya. Atau mungkin usianya juga membedakan. Nah betul. Nah, semakin usianya semakin naik harganya juga. Iya, tapi lihat juga sepedanya. Iya, ya, sepedanya tua tapi ownernya enggak ini juga nilainya, tapi kalau yang betul ke orisin, tingkat keorisinalnya tinggi, kalau terjaga, terawat itu baru nilainya semakin tinggi. Jadi tingkat orisinil itu nomor satu kalau sepeda itu. Kan rasanya naik sepeda ya Pak ya. Ampunten, kalau saya naik sepeda itu ya naik aja gitu. Tapi kenapa kok dada ontel itu kenapa? Apa? Rasanya itu beda Mas. Kalau sepeda apalagi anu ya, apalagi cowok kalau naik sepeda cewek gini wah enak banget Mas. Nah, ini baru sepedanya, baru sepedanya itu dinaikin jalan datar gitu kayak disuruh Mas. Oh gitu? Iya, kalau sepeda sekarang kan ringan-ringan. Iya. Diginiin ya berhenti, kalau kan jalan terus. Saking beratnya Mas. Jadi digowes terus, ya melaku terus. Jadi samsaya suwe malah samsaya enak di pas kaki mapan itu. Justru mau malah enak. Gini nikmati, kira-kira nikmat enak yang mana? Oh gitu. Nanti kan udah terbiasa, pasti enak yang sepeda gunung. Oh, kan sekarang dari segi standarnya, dari segi usia. Kalau usia kan enak NTB, enggak boleh ini cadangan. Tapi kalau ini udah standar. Oh, luar biasa. Dari segi kondisi. Untuk kesehatan gitu ya. Pasti enak yang sepeda tua. Jadi meskipun sekarang semakin modern, jenis sepeda tuh semakin banyak sekali. Tapi Bapak Aji sama Pak Didi ini juga masih setia sama yang lawas-lawas. Iya betul. Sampai tua. Seneng Mas. Saya ada, masih ada di rumah sama kan pada anak cucu. Iya betul. Ini sebenarnya sama juga. Saya nanti rumah digantungkan, udah anak saya sudah punya warisan. Sepeda ini wah ini nilainya udah. Pokoknya nggak boleh dijual. Iya. Harus dirawat, harus dipakai, dilestarikan. Iya betul. Yang menarik ini semakin obrolan kita semakin lama itu kayaknya habis ini saya mau daftar boleh Pak? Siap, siap. Nanti sore pun langsung boleh. Nanti masukkan grup nanti ada di grup ini. Sebentar, tapi masalahnya saya itu nggak punya sepeda. Oh, gimana kalau ini jadi masalah juga buat teman-teman yang ada di rumah? Jadi kita tidak mematok untuk sepedanya dulu. Yang penting silaturahmi dengan teman-teman dulu.
kalau sudah itu terjaga teman silaturahminya, saling ngobrol, meskipun dia nggak punya sepeda. Datang, sepeda tua, datang, datang pakai gitu. Pak motor, nggak rumah saya ngalung. Jadi pakai MTB juga nggak apa-apa. Silahkan monggo kalau nggak perkewo loh. Biasanya wah gua konsolnya terus anu, agak gimana gitu ya. Beda kebuka bel perkewo nganggu anu. Jadi nggak masalah kalau memang ada niat untuk bergabung silahkan datang dulu ngobrol santai kan nanti kalau sudah terjalin komunikasi kan enak. Enak. Nah, biasanya teman-teman juga gitu. Tidak ya, ada ya. Yang lama, tidak ada yang baru, semua kita jadi terus dia semua lama. Jadi yang baru pun kita anggap sudah langsung dirangkul langsung sebagai langsung, ya kayak keluarga ada, gitu ya. Tidak ada perbedaan. Iya iya. Jadi teman-teman atau sahabat TV 10 merasa kayak saya setelah dengerin obrolan kita di Kongko kali ini kok kayaknya asik ya daripada ngelangut di rumah ya, gitu. Iya iya. Mending kumpul sama teman-teman dan ini manfaatnya tidak hanya tentang kesehatan. Kesehatan. Ya. Tadi cerita banyak tentang akhirnya punya banyak jaringan, ya, punya banyak ya, teman di mana-mana. Ya. Itu salah satu ya. Dari manfaat dari kumpul betul. Di Solo ini ya. Ya, ya. Apa saja berarti kalau bisa dibilang manfaatnya gitu kalau manfaatnya biar. Luar biasa nih menjaga silaturahmi dengan teman-teman. Maksudnya kita juga saling bisa saling membutuhkan gitu. Betul. Jadi anggota relawan itu bukan cuma dari pejabat mungkin tentara polisi ya. Kita nggak pandang background-nya apa aja kita kan anggota loh Pak Purnomo yang mantan wakil wali kota ya, itu beliau ikut di onder lawas juga luar biasa jadi untuk anggota sendiri itu tidak pandang mas jadi ada dulu teman kita yang sekarang pindah itu Pak Pak Tawab itu ya. Dia pimpinan Taspen di Gading itu kalau dia sudah bareng sama kita duduk di aspal semua. Jadi kita nggak ada perbedaan itu orang apa padahal kita kalau kalau sowan sana aja satpamnya banyak harus lewat sini-sini dulu. Tapi kalau sudah kumpul di sini ya, di satu aspal gitu ya wes duduk semua kita sehat ya sehat. Nggih, jadi ada tukang buah tuh sing tukang petani sing ngopo sing tukang becak sing ngopo jadi satu di situ. Nggih, dibeda-bedakan. Iya, gitu dibeda-bedakan. Kita saling menghargai setelah meskipun kita muda tetap menghargai yang tua-tua. Yang tua juga ya betul. Mau gabung sama yang muda-muda. Biar lebih kenal sama dekat. Ini betul. Alamatnya Solo itu di mana kalau teman-teman mau main ada alamat yang bisa kita tuju? Kira-kira? Alamat itu tiap minggu pagi itu aja, Mas. Tiap minggu pagi aja. Ya, di CFD itu. Di CFD ya, itu ya. Pasti. Masanya kalau dulu memang sepeda relawan itu jadi satu wadah buat komunitas-komunitas yang lain yang selain ada di Solo kota. Itu masuknya ke Ondel Awas, tapi karena dia sendiri sekarang sudah ada yang buka komunitas di kampungnya, mungkin lebih dekat anunya koordinasi lingkungannya, dianya, lingkungannya. Gitu ya. Jadi untuk itu kita juga nggak masalah. Jadi kita juga senang malah bertambah terus komunitasnya gitu. Betul, tapi betul. Setiap ada kegiatan di Solo kita kontak mereka langsung support semua. Langsung datang. Iya gitu. Ini acara gini-gini langsung dia. Jadi satu. Wah, jadi. Luar biasa. Ini kalau diteruskan kayaknya nggak selesai-selesai. Baik, terima kasih hari ini sepeda Ontel Lawas Solo sudah mampir ke TV 10. Kedepannya semoga anggotanya tambah banyak, kegiatannya tambah seru-seru, tambah asik. Terima kasih Pak Aji. Iya. Terima kasih Pak Didik sudah mampir. Siap. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Oke, siap. Baik, demikian sahabat TV 10, luar biasa obrolan kita di episode pertama. Kita sudah kedatangan komunitas yang luar biasa. Yaitu Solo, sepeda Ontel Lawas Solo. Nah, demikian dari saya, terima kasih. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya dengan komunitas-komunitas yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.